lil alamin. Innama ana rahmatun muhdah, kata Rasulullah. Aku adalah rahmat kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah untuk semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmat Nabi Muhammad bukan saja untuk orang yang beriman, orang kafir pun mendapatkan rahmat Nabi Muhammad. Binatang semuanya mendapatkan rahmat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah adalah Ar-Rahim yang maha kasih. Dan ternyata Nabi Muhammad pun diberi nama oleh Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim, begitu pentingnya makna kasih sayang. Maka pada kesempatan ini kami ingin hadirkan makna kasih sayang. Mensuri tolak dari kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya kasih sayang, tidak ada kasih sayang dicabut dari seseorang kecuali menjadikan orang itu menjadi jelek, dan tidak ada kasih sayang dititipkan kepada seorang hamba kecuali menjadikan indah seorang hamba tersebut, menjadi baik seorang hamba tersebut. Maka yang harus kita tekankan dalam diri kita adalah bagaimana kita menghadirkan kasih sayang. Kasih sayang banyak kita tinggal hilang. Bersama hilangnya kasih sayang akan muncul kezaliman, akan muncul satu kemaksiatan, akan muncul satu perilaku yang merugikan karena tidak adanya kasih sayang. Nabi adalah Ar-Rahim, Ar-Ra'uf Ar-Rahim, rahmatan lil alamin. Nabi adalah kasih sayang untuk semesta, dan Nabi mengajarkan kasih sayang.